Hi guys, welcome back to Go Girl TV. Nah, video kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang Instagram Story Hacks and Application. Jadi, apa aja sih hacks untuk Instagram Story dan aplikasi apa aja yang sering digunain untuk Instagram Story kita biar kelihatan lebih bagus? Nah, mau tahu apa aja kan hacks dan aplikasinya? Keep on watching! Sebelum masuk ke aplikasi yang bisa kita gunain untuk Instagram Story, kita bisa manfaatin dulu fitur yang ada di Instagram itu sendiri. Kayak ini nih, solid background. Kalau biasanya untuk dapetin warna di semua screen kita harus warnain sendiri, sekarang nggak perlu lagi. Kita bisa langsung pilih warnanya, terus hold yang lama di layar, dan warnanya langsung ke semua layar deh. Kalau kamu bosan dengan pilihan warna di Instagram Story yang itu-itu aja, ternyata kita bisa pilih warna yang banyak loh di sini. Tinggal hold aja yang lama di tempat warnanya, dan akan muncul tampilan pilihan warna yang lebih banyak. Kita langsung aja deh pilih warnanya. Nah, kalau kita mau ambil warna yang sama dengan warna yang ada di dalam foto atau video kita, tinggal klik aja tanda pensil yang ada di kiri bawah layar. Terus kita bisa langsung pilih deh warna yang sesuai dengan video atau foto kita. Rainbow text. Kalau kalian mau warnain teks dengan warna rainbow atau warna yang bermacam-macam dalam satu teks, caranya gampang banget. Tinggal ketik teksnya, terus select all aja di semua teksnya, dan hold warna yang kita mau. Terus tinggal geser aja deh barengan sama teks yang udah diselect. Gampang kan? Nah, kalau kita punya foto atau video yang gak pas sama ukuran Instagram Story, kita bisa banget pakai aplikasi ini nih, InShot. InShot ini tuh banyak banget kegunaannya. Contohnya nih, buat pasin video yang bentuknya landscape kayak gini. Kita tinggal ambil aja videonya, terus pilih fit, pilih rasio 9:16, dan jadi deh. Di aplikasi InShot ini, kita juga bisa loh pindahin letak videonya atau foto sesuai yang kita mau. Terus, kita juga bisa tambahin musik atau stiker yang bisa gerak-gerak. Nah, dijamin deh Instastory kamu bakal makin lucu. Kita mau foto di Instastory kita pakai tambahan grafis lain, kita bisa gunain aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini banyak banget kegunaannya, karena aplikasi ini nyediain template-template yang bisa kita gunain sesuai dengan apa yang kita mau. Tinggal pilih template yang kita pengenin, terus kita bisa masukin foto kita, ganti teks, dan juga warna. Gampang kan? Video kalian ada efek old school dari rekaman VHS, kita bisa pakai aplikasi camcorder. Ini khusus video ya, dan gunainnya tuh gampang banget. Tinggal masukin aja video yang mau kita edit, terus aplikasi ini akan kasih efek secara langsung dan akan nge-save video dengan sendirinya. Yang satu ini namanya Draw. Kalau yang ini mirip banget sama Instagram Story, karena aplikasi ini nyediain berbagai template untuk video kita. Ada ratusan template loh, seperti plays, jokes, chatting, sport, dan lainnya. Kita tinggal pilih aja template yang kita mau, dan langsung record deh videonya. Oh iya, jangan lupa di save ya guys. Nah, itu dia Instagram Story Hacks dan aplikasi apa aja yang bisa kita pakai untuk Instagram Story kita jadi lebih menarik. Kalau kalian mau hacks yang lainnya atau aplikasi lain untuk edit video atau foto, kalian bisa komen aja ya di video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe channel Go Girl TV. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye!